karoseri dari Laksana. Ini Adi Putro. Ini juga Adi Putro SHD, yang ini yang HDD, ini yang SHD. Terus yang ini juga SHD. Jadi HDD-nya ada satu sobat lur. Yang itu SHD Jetbus 3 Plus. Ini SHD Jetbus 2 Plus. Assalamualaikum Sobat Lur, kembali lagi dengan saya di channel Indrastran. Oke, di video kali ini saya lagi OTW menuju ke garasinya PO Wijaya Tour Sobat Lur, yang merupakan perusahaan otobus yang bergerak di bidang angkutan pariwisata. Nah, untuk lokasinya berada di wilayah Jombang, Jawa Timur. Dan untuk perjalanan dari tempat saya kurang lebih 1 jam perjalanan untuk sampai di lokasinya atau di garasinya PO Wijaya Tour Sobat Lur. Simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini ya Sobat Lur, agar saya semakin semangat untuk membuat konten tentang transportasi. Oke Sobat Lur, kita sudah mau sampai ke poolnya Wijaya Tour yang berada di daerah Jombang. Simak terus videonya sampai selesai Sobat Lur. Nah ini dia nih, kita belok ke kanan ya. Tuh, masuk. Nah kita sudah sampai di garasinya Wijaya Tour. Dan ini kayak Sobat Lur, kita jalan-jalan dulu, mau lihat-lihat armadanya. Ini Laksana juga ya, Legacy, tapi yang lama ini. Ini Sobat Lur, ini yang medium, yang medium bus. Ini mesinnya pakai Hino. Kita jalan-jalan dulu Lur, kita lihat-lihat bus Lur. Itu Sobat Lur, salah satu armadanya yang ada di Wijaya Tour. Di Wijaya Tour itu lokasinya di daerah Jombang Sobat Lur, Tapen ya. Kita sudah disambut hangat sama bose, sama karyawannya, sama kru-krunya. Dan itu krunya lagi benerin ban tuh di bus. Oke Sobat Lur, itu websitenya www.wijayaturbus.com. Sebelumnya saya mohon maaf Sobat Lur, ini bukan merupakan suatu endos ya. Ini murni saya, keinginan saya sendiri untuk datang ke garasinya Wijaya Tour. Ini Adi Putro. Ini juga Adi Putro SHD, yang ini yang HDD, ini yang SHD. Terus yang ini juga SHD. Jadi HDD-nya ada satu Sobat Lur. Yang itu SHD Jetbus 3 Plus. Oke Sobat Lur, untuk semua info tentang PO Wijaya Tour, baik itu tentang armada busnya ataupun tentang jasa pelayanan di PO ini. Dan berikut videonya Sobat Lur. Cikidat. Sobat Lur, PO Wijaya Tour ini melayani persewaan bus dan biro perjalanan seperti pariwisata dan lain-lain Sobat Lur. Nah, serta memiliki berbagai merek sasis bus loh, seperti Hino RK8, Hino RZ, Mercedes-Benz, dan Isuzu untuk bus mediumnya Sobat Lur. Nah, dan sekarang kita langsung tanya-tanya ke adminnya yuk tentang pelayanan Wijaya Tour. Ya, barangkali menjadi referensi perjalanan wisata kalian, baik itu persewaan bus ataupun gathering dan lain-lain Sobat Lur. Oke Sobat Lur, di sini saya berada di Wijaya Tour dan sekarang saya mau langsung ke kantornya.
ke marketingnya dan ke adminnya, ada apa aja dan melayani apa aja di Wijaya Tour ini, Sobat Lur. Simak terus dan ikuti terus perjalanan saya, Sobat Lur. Nah, ini kantornya ada di depan, Sobat Lur. Sekarang saya mau tanya-tanya ke adminnya, ke marketingnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, masnya lagi nyantai nih ya. Masuk, Mas. Ya. Ini dengan Mbak siapa, Mbak? Aku Mbak Mimi. Mbak Mimi. Sebagai ya. Apa di sini, Mbak? Sebagai admin, Mas. Oh iya, di sini melayani apa aja, Mbak? Melayani kayak ziarah, boleh, wisata, semuanya pokoknya. Tujuannya nanti terserah jenengan, pokoknya kita melayani sesuai order permintaan dari customer. Terus di sini ada armada berapa unit, Pak? Kita sementara ini masih 12 unit. 12 unit ya? Iya. Oh, ini mbaknya Mbak siapa ini? Mbak Sandra. Mbak Sandra. Iya. Mau order ya, Mbak ya? Oke. Okay. Kok bisa ke Wijaya Tour, Mbak? Soalnya udah dari dulu udah langganan sama Wijaya. Oh gitu. Udah lama berarti ya memakai jasanya Wijaya Tour ya? Iya, lumayan lama. Mungkin bisa dijelasin? Iya, kalau alamatnya sih mudah banget. Di Jalan Raya Pasar Papen, akhir-akhirnya pokoknya di daerah Pasar Papen, nanti ikut Kecamatan Kudu, Jombang, Jawa Timur gitu. Oh gitu, siap. Kalau untuk SD-nya bisa add di apa? Bis Wijaya Jombang. Oh gitu, siap. Ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi ya. Oke, siap. Sobat Lur, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan kalian, baik itu wisata maupun acara dengan keluarga dan dengan teman-teman kalian semua. Dan mohon beri saya kritik atau sarannya di kolom komentar, barangkali ada unsur kesalahan tentang video ini, Sobat Lur. Dan saya ucapin banyak terima kasih kepada PO Wijaya Tour dan para krunya yang bertugas sudah mengizinin saya untuk meliput tentang PO Wijaya Tour. Saya Indra Stran, salam budaya, salam pariwisata.